Oke, selamat siang semua. Hari ini kita akan mengadakan bansos dari Ikmawar. Kita akan membagikan kepada saudara kita yang kena dampak COVID-19. Kita bersyukur karena kita memiliki kesatuan hati di dalam melakukan ini. Tentunya yang kita lihat dari sini bukan masalah jumlahnya yang banyak, ya, karena kita juga bukan orang-orang yang apa yang punya uang banyak atau seperti pengusaha-pengusaha, tidak. Tetapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi spiritualnya atau dari sisi kekristenan kita adalah kita sedang melakukan kasih, ya, menunjukkan kasih kepada sesama, dan apa yang kita berikan sesuai dengan kemampuan kita itu sebenarnya sudah berharga, sangat berharga bagi Tuhan. Jadi kiranya nanti apa yang kita berikan dapat diterima sama saudara kita dan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih untuk saudara Ikmawar yang sudah mendukung, dan kami akan membagikan sembako ini kepada saudara kita. Kami minta dukungan doa supaya juga terhindar dari halang. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya kepada rekan-rekan panitia bansos Ikmawar Batam. Kita hari ini juga mengadakan berbagi kasih kepada saudara-saudara kita di Satuan SDM Marga Baru. Jadi sebagai ketua bansos saya sendiri, selama ini kami juga sudah membuat rencana-rencana apa yang kami laksanakan hari ini. Jadi untuk itu kami dari pihak panitia bansos, dari ketua dan dari panitianya semua, kami hari ini kami minta dukungan doa daripada semua anggota Ikmawar, baik yang ada di rumah maupun yang ada di mana saja. Jadi kami sangat-sangat berterima kasih kepada pengurusnya semua, baik dari pihak ketua dan DPA semua atas dukungannya. Sangat-sangat kami juga berterima kasih sudah menunjukkan bahwa Ikmawar ini adalah yang ada di Batam. Kami sampaikan kepada seluruh Ikmawar atas segala dukungan, di mana hari ini kita akan membagikan kepada saudara-saudara yang terdampak COVID-19, dan terkhusus untuk kawan-kawan pemuda semuanya, terima kasih atas dukungannya tanpa memandang di lain sisi. Yang penting di dalam Ikmawar kita satu. Baik, sebelum kita akan melakukan kegiatan pembagian sembako atau peduli kasih kepada saudara-saudara kita Ikmawar, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang baik untuk berbagi, sekaligus untuk bertemu dengan keluarga kami, khususnya keluarga Ikmawar yang ada di kota Batam. Dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik.